Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang pada pagi ini kita bisa bersama-sama, alhamdulillah, uh, akan belajar terkait transportasi dan stabilisasi pada pasien gawat darurat. Pada pemaparan kali ini saya akan ingin menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari uh, serangkaian dari chain of survival, yaitu adalah proses di mana kita harus melakukan transportasi. Mengalami bila pada orang normal transportasi saja juga diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan pasien dengan kasus-kasus yang stabil. Kalau orang yang normal. Tetapi pada kesempatan kali ini transportasi di sini juga diatur untuk keselamatan pasien yang mana keselamatan pasien ini diutamakan untuk menjaga hemodinamik, kestabilan perfusi dan lain sebagainya yang ada pada pasien itu sendiri. Sehingga aturan pada saat melakukan pemindahan transportasi dari tempat satu ke tempat yang lain harus diawasi dan diatur secara ketat, karena pada pasien kali ini atau uh, korban, dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Lebih khusus dan lebih harus diperhatikan ketimbang pasien-pasien ataupun orang-orang normal lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa keterampilan kita dalam proses transportasi dan stabilisasi pasien itu penting. Saudara-saudara sekalian, di sini konteksnya kalian adalah tenaga kesehatan yang mana tenaga kesehatan ini harus mampu mengetahui transportasi dan stabilisasi pada saat misal evakuasi atau pemindahan dari prehospital ke interhospital atau dari bencana ke shelter ataupun dari tempat tidur ke tempat tidur yang satunya itu harus dipersiapkan dibutuhkan apa? Dibutuhkan perawat, dibutuhkan dokter yang mumpuni, ya, yang berkompeten. Jadi tidak asal angkat kambing, Pak. Ini kan hanya bahasan mengenai transportasi dan stabilisasi saja. Kenapa harus ini? Karena saya kasih contoh, jika kalian ada di sebuah kondisi di suatu kondisi di mana kondisi itu mengharuskan kalian untuk menolong pasien gawat darurat. Nah, contohnya pada saat kalian mengetahui misal ada kecelakaan ada sepeda motor tabrakan ya kepalanya terkantuk ya ke depan ke belakang gini terus di pinggir jalan ada yang di tengah jalan karena kalian pengen menolong dan lalu lintas kendaraan sangat ramai dan membahayakan kalian pasti 3A kan aman diri aman situasi dan aman korban aman dirinya ya kalian mengamankan diri amankan situasi berarti kalian harus memindahkan tapi belum tentu aman untuk korban maksudnya bagaimana jika kalian memindahkan dengan cara yang salah maka korban yang semulanya hanya cedera tulang belakang servikal kalian angkat atau kalian pindahkan secara uh, seperti orang normal biasa itu akan menyebabkan kematian yang semulanya harusnya kecelakaan ini tidak sampai merenggut nyawa tetapi hanya gara-gara mindah pasienlah yang membuat seseorang tersebut nyawanya hilang karena tadi patah tulang servikal yang mempersarafi otot pernafasan jadi penting banget stabilisasi maupun transportasi sekaligus nanti akan kita lihat bagian-bagian ini adalah bisa diterapkan pada saat evakuasi atau saat pemindahan saja atau pada saat lifting saja atau pada saat shifting saja. Nah nanti kita lihat. Oke, nah ini adalah salah satu gambaran dimana eh, terjadi sebuah insiden yang mana harus dipindahkan secara adekuat, ya, secara komprehensif uh, lah ya mulai dari stabilisasi mulai dari kendaraannya ambulannya orangnya mulai alatnya equipment jadi nggak bisa sembarangan lah prinsip yang harus diketahui uh, dari saudara-saudara sekalian yaitu adalah jika kalian memindahkan korban harus dilakukan ya diperlukan betul atau tidak membahayakan untuk penolong. Ya pasti, 3A dulu. Ya, aman penolong. Kemudian terangkan secara jelas. Ya. Kepada korban jika korbannya ini masih sadar mau diapakan. Pak, Bu, saya ini perawat saya nanti akan dampingi bapak dan ibu sampai tujuan dengan tim. Mohon ibu tetap tenang dan ses, e, mengikuti segala perintah yang saya e, utarakan. Apa ibu dan bapak mengerti? Nah, di sini adalah tempat di mana kalian melakukan inform to consent dan inform consent. Jadi kalian menerangkan sekaligus meminta persetujuan. Oke, libatkan penolong lain Dan berikan Keyakinan Penolong lain mengerti apa yang harus dikerjakan Oh pasien ini Pasien yang eh, Henti nafas Berarti tim harus Menyiapkan apa Equipment atau alat-alat breathing Oh pasien ini cedera tulang Panjang atau tibia Kalian harus siapkan Yaitu adalah imobilisasi bebat bidainya sehingga pasien tersebut bisa kooperatif dan penolong yang lain bisa menyesuaikan. Maka diperlukan leader. Jadi, pada saat transportasi ya, transportasi dengan alat yang lengkap dengan tim yang lengkap harus ada leader dan dapat menginstruksikan sesuatunya dengan jelas seperti itu. Pertolongan pemindahan korban di bawah satu komando, ya, ini harus ada leader. Jadi, tidak boleh semua serampangan. Biasanya, kita eh, memahami bahwa seorang leader itu harus di kepala, jadi yang dekat dengan si kepala atau sedang tidak pegang pasien, tetapi dia mempunyai proporsi untuk eh, memberikan instruksi. Ya, itulah yang harus didengarkan. Jadi jangan semuanya ambil bagian untuk instruksi. <tuh> Tuh. pakailah cara mengangkat korban dengan teknik yang benar. Yang tidak mengakibatkan cedera punggung dari si penolong. Maksudnya seperti apa? Ya tadi kita harus aman dulu, aman diri, aman diri apa? Mengangkatnya harus benar. Jangan sampai pada saat proses mengangkat kita akan kewalahan, akan sakit sendiri. Karena dari sinilah petugas yang lebih mumpuni sehingga bisa dihentikan salah satunya juga pada saat melakukan transportasi itu sendiri. Oke. Penilaian lokasi dan korban, ya. Satu, lindungi diri sendiri. Kalian harus cek lingkungan sekitar, jangan sampai menolong di tengah jalan. Apakah lokasinya aman, kondisinya aman seperti itu? Apa korbannya aman? Nah, diidentifikasi. Selanjutnya, eh, kalian harus identifikasi juga. So, tadi kecelakaannya seperti apa? Oh, kecelakaannya bikin patah tulang. Ya, kita langsung lakukan bantuan bidik atau imobilisasi yang bagian yang patah tadi oh terbakar harus bagaimana kita harus memberikan apa oh oksigenasi harus memberikan apa oh orangnya tenggelam harus kita bagaimana kan ya, seperti itu mekanisme cedera berapa jumlah pasien nah nanti ada mass casualty juga artinya oh, uh, korban bencana yang jumlahnya banyak ya. kalau korban bencana yang jumlahnya banyak kalian harus tolong yang kemungkinan paling besar untuk diselamatkan. Baru nolong yang parah. Kalau gitu bencana berulang. Tapi kalau uh, di rumah sakit misal ada bencana, ya di suatu lingkungan dan kalian pastikan mitigasinya memastikan bahwa oh ini tidak ada ulangan bencana, ya, tidak ada ulangan bencana. Maka yang diselamatkan yang paling parah. Berbeda kalau bencana yang kemungkinan akan ada bencana susulan maka yang diselamatkan adalah ya, panggilan jadi minta tolonglah telepon atau apapun seperti itu nah prinsip transportasi sama dengan aturan dari pemindahan yang saya jelaskan pada slide lain ya pasti 3A ya 3A tetap dimanapun tetap A harus diprioritaskan sebelum kita menolong pastikan kalau korbannya di tengah demo ya pastikan korbannya uh, dibawa ke tempat aman minggir dulu seperti itu baiklah silahkan untuk absensi terlebih dahulu absensi akan saya buka 7 menit dari sekarang silahkan bagi yang absensi silahkan untuk klik link yang sudah saya bagikan di kolom live chat yang ada di bawah ya isi dulu linknya kolom linknya kemudian setelah itu baru kalian mengisi atau absensi di kolom left chat dengan format nama eh, nim dan nama begitu oke okay. ya silahkan untuk absensi terlebih dahulu jangan sampai kelewatan akan saya tutup 7 menit e, akan saya buka absensinya 7 menit jadi mohon e, diperhatikan kelewatan dan jangan sampai tidak absensi karena absensi ini nanti akan e, menjadi rekapan saya untuk e, ini oke baik saya lanjutkan ya transport dan stabilisasi pasien non gawat ya pada saat kalian melakukan transport yang gawat tadi butuh ses sesuatu yang lebih detail lebih Oh ya lebih dalam tanda kutip dalam tanda kutip artinya ada lebih manja harus diperhatikan dikit-dikit harus diperhatikan. Tapi akan berbeda jika pasien yang gawat ya mungkin GCS-nya akan lebih bagus, ABC-nya juga akan lebih bagus, nafas dan jantungnya itu pasti akan stabil, tidak ada tanda-tanda cedera leher, tulang belakang atau mekanisme yang terjadi uh, pada saat dia kecelakaan tadi. Nah dari situ nanti kita akan tahu bahwa pasien ini gawat atau tidak. Jadi ingat ya kalau cedera tulang belakang langsung saja imobilisasi tuh. Tu Jangan sampai nanti cedera tulang belakang kalian nggak imobilisasi tulang belakangnya Kalian ngangkatnya salah Kalian mindahkannya salah Merujuknya salah Seperti itu Maka dari itu pada saat melakukan transport Carilah ambulan yang memang benar-benar smooth Ya bantingannya juga enak Nggak 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 Apa ya Nggak gemblodak lah ya Bukan gemblodak ya enggak nggak karu-karuan kan perjalanan kan harus cepet dan pasti banyak guncangan lah itu harus sopirnya harus bagus apalagi mobilnya juga harus memang benar-benar bagus biasanya pada di, di luar negeri biasanya adalah ambulannya pakai gyroskop maksudnya gyroskop itu jadi pada saat ambulannya nanjak pasiennya itu juga nggak ikut miring jadi menyesuaikan kayak waterpass seperti itu jadi pasiennya tetap lurus ya stabil ambulannya turun juga nggak miring juga ya, seperti itu miringnya mungkin sedikit enggak nggak banyak lah itu penting jadi nggak hanya kemampuan dari SDM nya tetapi juga kemampuan dari fasilitas yang mendukung seperti itu oke semua kemungkinan patah tulang atau cedera harus segera diimobilisasi. Untuk melanjutkan perawatan, perlu memindahkan pasien uh, untuk dikirim ke unit pelayanan yang lebih bagus. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah untuk mencegah cedera pada saat memindahkan pasien? Ya. Jadi, harus kalian pahami tim kalian nanti harus kalian instruksikan bahwa pasang kuda-kudanya yang bagus maksudnya kuda-kuda kalau memindahkannya jenis apa harus sesuai nanti akan kita ajarkan pada saat nanti praktek jadi ini adalah prinsip-prinsip secara umum pada saat kalian ingin memindahkan pasien posisi yang mantap baik itu posisi kaki, tangan, badan, postur, pinggang, pinggul harus yang mantap gunakan kekuatan ekstremitas ingat gunakan kekuatan ekstremitas. Ya, jangan pakai punggung. Kalau ngangkat gunakan kekuatan ekstremitas bukan kekuatan punggung atau punggungnya dibengkokkan atau punggungnya yang uh, dibuat gerak. Ingat ya, penolong jangan sekali-kali gunakan kekuatan punggung. <tuh> Oke. Jangan melakukan putaran atau apa ya? Dengkek kalau dalam bahasa eh, posisikan tubuh tetap lurus. Ya, ketika mengangkat dengan satu tangan, jangan mengganti tangan. Artinya apa? Jika ada pergantian tangan, nanti akan ada guncangan seperti itu. Ya, laporkan dulu kepada leader apa yang harus dilakukan. Nanti akan leader akan menginisiasi apa yang harus dilakukan kemudian pertahankan kok uh, agar beban pasien ke tubuh anda. Jadi jangan uh, sampai kesannya yang angkat 5 tapi yang belakang hanya pegang kaki saja. <laughs> Seakan-akan nggak pegang gitu. Jadi usahakan semua merasa uh, merasa mengangkat. Ya kalau pak kalau banyak nanti nggak kerasa beratnya. ya nggak apa-apa kan berarti orangnya banyak. Kan ada kan kalau mengangkat sok-sok aneh nggak kayak <laughs> gitu ada. Gih. Saat menaiki tangga, condong ke depan atau ke belakang tergantung. Jadi, kalau menuruni tangga, menuruni tangga, jadi yang turun lebih dulu itu posisikan agar lebih ting uh, lurus si pasiennya, dan yang di belakang pasien harus menyesuaikan tingginya. Jadi, nggak boleh sampai miring pasiennya, harus sejajar. ini eh teknik evakuasinya. Ini adalah salah satu contoh saja. Oke, tanpa alat prosedur pemindahan dilakukan oleh satu penolong, dua penolong atau lebih. Ya. Tergantung dari bagaimana cara dia menolong dan bagaimana kondisi yang ada. Kalau dua penolong seperti apa? Menyangga paha, bisa menyangga punggung. Ya, bisa menyangga tungkai atau bisa dia diposisikan berbaring jika penolongnya banyak lebih banyak lebih bagus mana ya pastinya tim yang komplit akan lebih bagus ketimbang tim yang tidak komplit ini pertolong satu orang lah ini ya pastikan kalau kalian menolong seseorang yang masih sadar tapi e, ada bagian tungkai yang masih sakit ya pastikan tungkai si pasien yang sakit ini e, kamu topang ya kamu topang tetapi pertolongan ini biasanya dilakukan e, Apa ya dilakukan oleh orang yang berpengalaman jadi Kompetensi seorang tenaga kesehatan adalah menolong sesuatu atau seseorang dengan secara holistik menyeluruh. Menyeluruh di sini ada biopsikososio spiritual. Nah, pada saat evakuasi, pada saat bencana ataupun pada saat kejadian, kompetensi yang dimiliki untuk melakukan evakuasi itu adalah kompetensinya ...farfighter atau pemadam kebakaran, kepolisian, ya, basarnas, army atau tentara, atau relawan yang mempunyai memang kompetensi seperti ini. Jadi, tenaga kesehatan perawat, dokter, bidan, kefarmasian, itu kalau dalam sebuah tim, tenaga kesehatan ini ditempatkan di zona yang hijau Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ditempatkan di zona eh, yang bukan hijau Tapi harusnya di zona hijau karena eh, Apa ya karena SDM kesehatan ini jujur ya Kalau di bencana sangat-sangat berharga juga Makanya mereka ditempatkan di hijau Karena memang tidak punya kompetensi Untuk melakukan evakuasi ya petugas ke kebakaran ya pemadam kebakaran mereka punya teknik bagaimana kebakaran e, mengatasi kebakaran kilang bagaimana menyelamatkan kebakaran pada saat posisi e, ledakan bagaimana kebakaran pada saat di rumah tangga pemukiman kumuh lantai satu lantai dua basement mereka punya tapi kita nggak punya tetapi yang kita fokuskan bukan cara mengevakuasinya sebenarnya yaitu adalah bagaimana pada saat transport dan stabilisasi tadi kita mampu menjaga apa? hemodinamik si pasien itu sendiri. Jadi ingat ya, konsepnya memang transport, tetapi dalam proses transport itu ada harus yang distabilkan, yaitu apa? kondisi pasien. Loh Pak, berarti kita nggak perlu seperti ini ya. Just eh uh, just tuno saja. Kalau mas mas tunonya yaitu adalah menyetabilkan seperti itu. Oke. Kan? oke absensi saya tutup ya kaya -kaya saya menginjak ya ini ya kalau ini dibopong dan ini sangat tidak disarankan kalau cedera tulang belakang bagaimana kalau seperti cedera tulang belakang ya carilah papan baru dibopong ya ini jika pasien sadar dan punya Eh, kesadaran Untuk dibopong yeah. Pick up back Atau dibawa di belakang ya, Seperti ini Ini evakuasi korban yang tidak sadar Yang membahayakan Ini pastikan tulang belakang juga aman ya, Pastikan tulang belakang aman Sehingga eh, saraf aferen dan aferen Dari medula oblongata Ke saraf renikus Bisa eh, berkesinambungan Ferment ya biasanya dilakukan orang. Nah, ini adalah korban yang terlentang. Ya, jadi tangan kalian pakai tangan korban yang tidak sakit untuk pegangan, untuk mengunci sehingga kalian bisa eh, apa ya? mendrag atau menyeret si pasien eh, korban ke tempat yang lebih aman. seperti ini. Dan pastikan kalian aman diri dulu Jangan sampai yang dibawa itu ada orang yang bobotnya 100 kilo Yang belakangnya cuma 50 kilo Yess, Kesusahan pasti ya. Atau posisi tengkurap juga bisa ya. Tapi cedera tulang belakang tidak disarankan ya, Seperti ini Nah Ini pertolongan dua orang bisa dengan cara ditandu jika ada tandu, ya. dan ini lebih baik daripada penolong satu orang tadi karena lebih komprehensif dan bisa mengcover seluruh uh, cedera atau trauma yang dimiliki dari si pasien sehingga dapat memberikan kenyamanan pada saat transportasi dan mobilisasinya juga akan lebih bagus kenimbang satu orang posisi tangan ya. Kalau kalian pada saat kecil main robot-robotan seperti ini. Nah, dibopong. Ini lebih bagus. Kalau memang nggak ada tandu. Nah, ini bisa juga pakai satu tangan. Eh, pakai satu tangan. Pakai tangan yang disatukan maksud saya. Pakai tangan yang satukan. Nah, ini. Ini di lorong sempit, jadi orangnya gesernya nyamping. Nah, ini juga bisa. Dan ini lebih bagus. Ya, karena mungkin tulang belakangnya lebih baik, tapi dengan catatan kepala harus disangga. Ya, sangganya lurus, bukan berarti dikasih bantal, tapi harus diluruskan. Nah, ini naik turun tangga seperti ini, ya. Yang di tangga yang lebih atas dia agak sedikit memendekkan diri. Yang di bawah ini lebih panjang daripada yang atas. Ya, jadi menyesuaikan agar pasiennya tidak merasa terlalu miring ke bawah, terlalu jorok ke atas. Seperti ini. Ya, pakai kursi bisa. Pakai kursi juga bisa. Pak, apakah kita harus seperti ini, Pak? Misal contohnya gini. Jika kalian jika kalian di suatu keadaan gawat darurat misal apa ya kebakaran atau bencana lah ya bencana misal ada lima orang perawat dokter terus apa ya perawat dokter TNI Polri pemadam kebakaran relawan evakuasi yang terlatih yang maju siapa untuk mengevakuasi ya tiga orang tadi TNI Polri relawan fair factor ya jadi mereka bukan perawat sama petugas kesehatan lho petugas kesehatannya kan kadang ikut ya ikut tapi biasanya di sampingnya memastikan kondisinya stabil seperti itu jadi pada saat transportasi makanya perlu ya didapatkan stabilisasi dari si pasien agar tidak tambah parah seperti itu, karena pastilah ya, pada saat melakukan pemindahan, pasti ada guncangan. Nah, guncangan ini kadang-kadang membuat uh, mekanisme di tubuh, hemodinamik di tubuh ini terganggu. Seperti itu, ya, ini di lorong sempit. Ya, fire factor, ya. biasanya untuk fire factor juga. Ya, ingat ya, uh, kalian juga bisa, cuma uh, ada yang lebih kompeten pada saat melakukan pemindahan. Jadi, mungkin kalian akan menginstruksikan. Pak ini cedera tulang belakang nanti tolong hati-hati ya Pak seperti ini jadi kalian bisa menginstruksikan atau menyarankan kepada si penolong baik itu tentara polisi terus fairman relawan yang sudah kompeten misal contohnya korban tenggelam tenggelam apa kalian harus uh, menyelam kalau memang nggak ada ya kalian harus menolong tetapi kalau ada yang lebih kompeten serahkan pada yang lebih kompeten karena petugas kesehatan, tenaga kesehatan baik perawat, dokter itu punya kaplingnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kalian punya terlatih ya monggo enggak apa-apa, tapi memang tidak disarankan karena ada yang lebih kompeten, misal contohnya eh, pemadam kebakaran atau orang yang sudah terlatih. Ya, oke. Okay evakuasi ya ini tadi evakuasi dengan dua orang jika ini tidak ada tandu dan ini bisa juga dilakukan ya dengan baik tanpa alat ya, seperti ini tadi ya, ini tiga orang ya biasanya teknik ini adalah teknik lock roll ya teknik lock roll ya cuma eh, pada teknik ini eh, hampir sama dengan teknik log roll pada teknik ini aman ya aman digunakan tapi dengan catatan harus mau imobilisasi kepala dan leher ya ini benar ya ini kakinya harus mantap tumpuannya harus mantap ya Tumpu. pasien inline pada saat melakukan nanti kita akan jelaskan lock roll itu apa ini belum memenuhi syarat lock roll karena imobilisasi kepalanya masih belum bisa dilakukan. juga bisa sebenarnya pakai orang dua saja juga nggak apa-apa pakai orang tiga juga nggak apa-apa kalau pakai orang dua ini takutnya foot drop foot drop itu kakinya jatuh karena tadi perfusi di bagian bawah ini mengalami gangguan sehingga harus ditopang lah dengan ditopang seperti ini menghindari nanti foot drop nanti kita akan jelaskan pada saat kalian uh, praktek di insya Allah akan jelaskan pada saat praktek ya praktek lab di lab maksudnya Oke nah ini alat-alatnya ya alat-alat bebat bidai alat-alat imobilisasi ini ada yang kuning namanya long spine boat long spine boat ini plastik tapi dalamnya ada udara nah plastik dalam udara ini biasanya juga bisa dilakukan untuk evakuasi di air jadi misal evakuasi di pedalaman ternyata nggak ada kapal nggak ada untuk yang buat uh, apa ya buat biar bisa ngapung gitu pakai long span boat jadi orangnya di tali di atas itu nanti e, bisa dipindahkan di air ya di air jadi nggak tenggelam kalian pernah lihat pada saat kalian berenang itu ada papan kecil yaitu model kayak long span boat kecil itu ya kecilnya lah ini bentuk besarnya lah ini mampu menop, menopang tubuh tapi harus dipastikan pada saat melakukan transport kalian pastikan pasiennya nggak tenggelam atau e, nggak kuat long span boatnya itu bisa digunakan. Jadi inline dan bisa ngambang. Ya, ini ada spalk ya, spalk, ya untuk melakukan bidai. <tuh> ini ada neck collar atau collar brace untuk imobilisasi tulang servikal dan tulang eh, belakang cervical Lah ini scoop stretcher. Lah scoop stretcher ini digunakan untuk memindahkan korban dari Bidang yang datar atau dari tanah juga juga bisa ke long span boat dan cukup stretcher ini tidak disarankan untuk transportasi yang lama ya, seperti itu. Nah ini ada, ya kan? Ini ada hampir sama kayak long span boat ini mungkin uh, kentrik ya, kentrik, kentrik itu long span boat tapi kecil tapi bisa di uh, lebih lentur, lebih lentur. Lanjut, nah ini pengangkatan pakai tandu. Ya, pakai tandu bisa, ini bisa pakai tandu dengan tongkat kanan kiri. Tongkat itu lebih bagus, atau hanya dipegang di keempat sudutnya juga bisa. Nah, ini namanya scoop stretcher yang tadi kita lihat, ini bisa dibongkar pasang, dipanjangkan dipendekkan tetapi ini tidak disarankan untuk pemindahan yang lebih jauh. Ya, scoop stretcher Ya seperti ini, ya ini keras dari aluminium biasanya. Cuma ini nggak bisa untuk pemindahan uh, yang lama. Bukan nggak bisa, nggak disarankan. Nah stretcher trolley, ya biasanya dimasukkan ke dalam ambulan, ya ada relnya sudahan. Nah ini bentuknya nanti dia bisa menyesuaikan diri, mingkup, enggak seperti itu. ya ini basket biasanya untuk uh, apa ya uh, stretcher basket ini biasanya untuk jika kita memindahkan korban misal via udara diangkat ke helikopter seperti itu pakai ini ya karena di sini kayak mudahnya ada kapal jadi meminimalkan pasien itu jatuh sebenarnya pakai tali pun bisa cuma ini kan lebih aman karena ini adalah equipment memang sudah terstandarisasi pak bagaimana kalau mengangkat tapi nggak ada basket stretcher kayak gini ya apa saja yang bisa digunakan di situ yang terbaik yang harus kalian lakukan kalau nggak ada ya wes nggak apa-apa kalau ada yang lebih bagus ya pakai yang lebih bagus seperti itu nah basket stretcher lah ini ya jadi via udara juga bisa ya ini ada karabinernya karabinernya ini enggak ya karabiner mahal ya tidak yang dijual di shopee yang lima ribuan atau di tokopedia yang lima ribuan itu tidak ini lebih kuat ya dan standarisasinya lebih bagus nah ini jaraknya ya jaraknya si tali dengan simpulnya ini jarak simpul ke simpul dengan tali ini sama jadi orangnya lurus jadi pada saat dievakuasi atau ditransport posisinya inline ya papan spinal board ada panjang ada pendek nah ini long spine board long spine board ya long spine board Tulang itu panjang, sepen itu adalah tulang belakang. Buat itu artinya papan dalamnya kan udara. Ini kalau dilempar di air biasanya ngambang. Nah, ini tapi ada juga. Perhatikan dia uh, isinya udara atau memang solid plastik ya, full solid plastik. Kalian harus perhatikan. Nah, ini ini short spinal foot, kendrick. Ya, kendrick ini biasanya evakuasi, misal kecelakaan mobil kepalanya terantuk kan kalau nabrak kan otomatis adanya deselerasi perlambatan ya apa yang terjadi kalau perlambatan kalian rasakan kepalanya ngantuk ke terkantuk ke depan terus terkantuk ke belakang tanpa disadari nah, inilah yang membuat cedera tulang belakang di daerah servikal makanya dibutuhkan Kendrick ini ya evakuasinya nanti di mau di dalam mobil kalau kita langsung ambil langsung orangnya di dalam mobil lebih beresiko makanya harus dilakukan uh, pemasangan short spinal boardnya short spine board nah, nah, ini pakai long spine board tetapi uh, yang panjang long spine board ini di strap di strap di strap biar nanti nggak jatuh misalnya orangnya ini per, uh, atri tenang di tengah laut tiba-tiba terkantuk karang misal langsung ditaruh di long spine board, imobilisasi kepala dan tulang servikalnya pakai head block, ya, di strap, di strap, di strap, dibawa ke pinggir pantai atau dibawa ke pinggir air, eh pinggir dadatan maksud saya. Nah, digeret mungkin bisa, kecuali orangnya terlalu uh, berat badannya berlebih sehingga long spine boardnya tidak bisa menopang dengan bagus. Ya, Membuka helm juga harus dengan teknik. Jangan sampai pada saat kalian membuka membuat renggangan pada tit, uh, tulang belakangnya, sehingga membuat adanya krepitasi sehingga membuat adanya nyeri. Takutnya nanti shock neurogenic seperti itu. Nah ini tandunya. Ini improvisasi ini. Uh, petugas kepolisian, tentara, relawan yang kompeten, fireman atau firefighter itu mereka sudah sudah paham benar bagaimana cara improvisasi. Tapi di sini yang saya tekankan bagaimana cara kalian menstrapat dan mengimobilisasi. Lupa kenapa tampilannya ada seperti itu itu juga karena kalian biar tahu Seenggaknya kalau seperti ini saya harus ngapain. Kita kan nggak tahu apakah pada saat kejadian itu ada orang-orang atau yang bisa mengevakuasi punya kemampuan evakuasi yang bagus ternyata hanya kita ya kita harus improvisasi seperti itu tetapi memang tidak dalam masuk dalam kompetensi tenaga kesehatan ya ini tandu bambu dengan tali ya ya simpul mereka pasti sudah bisa jadi tetapi kalian harus lihat apa yang harus saya lakukan kalau seperti ini bagaimana ya seperti itu nah. Bisa pakai selimut pasien, bisa pakai kain, bisa pakai taplak, sesuatu yang sekiranya tidak membahayakan bagi penolong dan bagi si pasien. Nah. Bisa apapun, lah, apapun jaket, kemeja, taplak, spanduk juga bisa. Nah, ini bisa, atau pakai karpet saja, jadi digulung di pinggirnya langsung diangkat. Selanjutnya adalah teknik lock roll. Lock roll artinya adalah mengunci dan menggulingkan. Teknik ini wajib digunakan untuk mencegah cedera tulang belakang, yaitu pada daerah cervical. Tanda cedera cervical apa? Biomekanika mendukung adanya jejas di atas klavikula ke arah craniaal nyeri le leher seperti itu. Itu harus kalian perhatikan juga adanya multiple tra trauma. Jadi empat tanda-tanda itu harus kalian ketahui dan adanya nyeri ya adanya nyeri biasanya nah ini teknik lock roll teknik lock roll eh, idealnya adalah empat orang tetapi bisa dilakukan jika tiga orang saja dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya ya mas saya masih belum tahu apakah adekuat kalau pakai teknik lock roll dengan satu orang nah ini yang kepala ini adalah leadernya leadernya, leadernya di kepala. Pokoknya apapun kalau kalian mendekat ke kepala berarti kalian leader. Ingat ya, kalau mendekat ke kepala kalian leader. Kalau tidak, leadernya hanya menginstruksikan saja di luar dan tidak pegang pasien. Tapi biasanya kalau cuma tiga ya, leadernya di kepala. Prinsipnya jika melakukan lock roll, ya, long span bob, long spine board dengan tali pengikat, posisikan inline ya kepala lurus nggak boleh ditaruh bantal-bantal apapun ya lengan penderita diruruskan jangan sampai tadi lengan penderitanya lurus tungkai bawah juga diruruskan semuanya harus segaris nggak boleh di apa ya ditekak-tekuk ya setiap tungkai bawah diruruskan segaris semuanya dari atas sampai bawah dari kepala sampai kaki satu dan lakukan gerakan lock roll, ya gerakan roll mengunci dan menggulingkan. Ingat bahwa span board atau long span board atau short span board hanya untuk transfer pasien. Begitu pun juga dengan scoop stretcher. Kalau scoop stretcher hanya memindahkan, kalau long span board hanya transfer. Pakai head block atau bantal pasir kanan dan kiri pasien untuk meimiti mobilisasi kepala dan tulang Cervical Ada bahaya jika menggunakan log spine board, scoop stretcher, ya lebih dari dua jam, yaitu adanya di kubitus, di oksiput ya di bagian kepala, di daerah skapula, di sakrum tulang belakang, sama di tumit, karena itu bahannya keras. Jadi kita harus memindahkan pasien secepatnya dengan tidak menciderainya karena tubuh pasien itu juga ada tekanan Nah tekanan ini bertumpu pada mana bertumpu pada daerah di mana tubuh itu bersentuhan dengan long spine pop atau Scrub stretcher itu sendiri jadi tubuhnya akhirnya jadi dikubitus bagian itu yang tertekan makanya disebut pressure ulcer ya. makanya tidak disarankan akan menghitam seperti itu nah ini ini dua paket tiga orang bisa dan nah, mungkin ini adalah leader-nya atau mungkin yang ini malah leader-nya, tergantung nah ini idealnya pakai empat pakai empat satu pegang kepala sebagai leader biasanya satu leader satu pegang daerah badan satu pada daerah pelvis ya sampai kaki tungkai tungkai bagian atas ya bawah bagian atas yang satu ada tungkai bawah. Lah, di sini nanti si orangnya ini ngecek eksposur. lalu ini ceknya eksposur ini yang ada di gambar apa? BT di cap BTLS. Ada deformitas enggak? Ya, ada kontusio enggak? Ya, ada abrasi enggak? Ada tusukan pancer enggak? Ada burn, terbakar? Ada tenderness tidak? ada laceration tidak ada swelling tidak nah dari situ nah kemudian setelah diperiksa ini langsung dimasukkan long span board di bawah pasien nah ini ditarik dengan tiga tangan ini ya. tiga tangan narik ya. ditarik nah setelah ditarik pasien dikembalikan tidur di atas long span board dan di strap seperti itu nah, ini. ini jika tandu kalau tandu kan tidak mungkin seperti long spine tadi atau scoop stretcher jadi dia harus diangkat sebenarnya kalau memindahkan enak pakai scoop stretcher meminimalkan adanya cedera tulang belakang Ini dengan tiga penolong nah, seperti ini, ya, di lorong yang sempit. Oke, nah, mengangkat korban dengan tandu, pastikan kaki yang nekok nekuk ke atas ini yang bagian dalam. Lihat, ini bagian dalam, nah, nanti yang bagian kanan depan ini menginstruksikan kita angkat bersama-sama dalam hitungan ketiga satu dua tiga harus bareng jangan sampai salah satu lebih cepat atau yang belakang lebih cepat atau yang depan lebih cepat atau salah satunya yang cepat jangan harus bareng-bareng Ang angkatnya bareng-bareng makanya semuanya harus mengikuti instruksi dari si leader ini ya, menuruni tangga. Nah, ini tegak lurus kan yang bawah bagian bawah, tapi yang atas ini kan menekuk. Tubuhnya ditekuk. Agar apa? Ini agar inline dan giroskopnya terjaga. Maksudnya stabilnya kayak waterpass itu. Posisi rata air. Nah, seperti itu. Ini melintasi tanah yang tidak rata ya pastikan tadi rata air, ya seperti ini. Nah, kebanyakan yang nolong, yang berkompeten adalah ya polisi, tentara, kayak basarnas, ya tim sar, eh sorry tim sar, tim sar, terus tentara seperti itu, pemadam kebakaran, posisikan tuh korban itu tetap datar atau rata air. Seperti ini, seperti ini mengangkut dengan kendaraan, ya. ini dengan dua sepeda ditaruh di tengah akhirnya, tapi harus pakai pal palang kayu dan lain sebagainya. Nah, ini penolong eh, dengan korban yang sadar ya. Pada saat di tempat kebakaran, biasanya pada saat kebakaran asap itu lebih cenderung naik ke atas ketimbang turun ke bawah dengan catatan tidak ada angin ya kalau di ruangan biasanya asap ada mengepul ke atas ya asap mengepul ke atas maka yang banyak oksigennya ada yang bawah makanya harusnya me merangkak ingat ya nah teknik-teknik ini yang sangat paham betul ya ferment ya ferment kita ya kompetisinya bagaimana jika ada uh, trauma inhalasi, trauma karena asap. Nah, itu kita bagaimana menolong ada uh, areng arang tapi di daerah tenggorokan. Ya itu kita melakukan ETT, melakukan dan lain sebagainya itu kita. Ya petugas kesehatan. Ya, tetapi kalau teknik untuk evakuasi dan lain sebagainya ada yang lebih kompeten seperti itu. Tapi kita harus tahu juga. Ya. Nah ini, ya, evakuasi. Enggak mungkin korbannya lebih besar dibandingkan penolong ya harus aman. Penolong dulu, baru oh, am, am. situasi dan korban harus aman. Ini ini fair blanket, fair blanket biasanya warnanya gilap ya, yang punya ferment juga. Ini ada timnya khususnya, pokoknya kita hanya memastikan korbannya selamat. Ya mau selamat teknik evakuasi yang lebih baik yang lebih kompeten itu adalah si fireman itu sendiri. Oke korban menurut tangga korban berada di antara tubuh penolong dengan tangga kedua penolong memegang anak tangga melalui kedua uh, ketiak korban ya tadi ya depan belakang tadi yang seperti posisi duduk berat badan korban ditumpukan pada ketiak di kedua tangan penolong. Nah selanjutnya adalah apa yang terjadi jika di ambulan? Nah ini adalah transportasi. Jadi ambulan itu tidak hanya terkait mobil saja, tetapi bahkan jika itu hanya sepeda, tapi untuk transport itu juga bisa kita sebut ambulan, kendaraan transportasi. Sepanjang kendaraan itu menyediakan fasilitas untuk menjaga kestabilan pasien, seperti itu ada pesawat namanya escort kalau nggak salah ya nurse escort itu ada memang dia khusus untuk penerbangan nah yang harus dipastikan yang membawa alat membawa petugas yang kompeten nanti yang dorong dorong ini ada petugasnya sendiri Petugas kesehatan, perawat, dokter hanya memantau hemodinamik pasien dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga hemodinamik si pasien ini bagus makanya ada transport ada accompanying nurse, accompanying uh, dokter, ya, accompanying by dokter dan accompanying by nurse ya, kayak gitu. Jadi uh, apa ya, ya tadi ingatlah bahwa pada saat melakukan transport melibatkan banyak multidisiplin. Salah satunya adalah tenaga kesehatan dan tenaga yang lainnya di luar kesehatan. Tujuannya prinsipnya sama sih sebenarnya menolong. Satunya menolong untuk mengevakuasi, satunya menolong untuk menstabilkan hemodinamik. Ya hemodinamik macamnya kan banyak. Pokoknya biasanya aman orangnya tidak resiko cacat, tidak resiko kematian. Tujuan dari pelayanan kesehatan pada saat melakukan transport kasih. Nah, ini nah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pak, tadi kan harus inline. Inline itu yang sebagaimana, Pak? Inline itu lurus kepala, tulang belakang, panggul, kaki itu lurus. Lebih bagusnya mana? Tergantung situasi. Tetapi ada case-case khusus yang disyaratkan agar transportasi ini tidak membahayakan. Salah satunya adalah pada penderita yang tidak sadar dan eh, hamil. Kan diposisikan lateral rekumben ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Satu, kenapa kok tidak sadar harus ke kiri, Pak? Sebenarnya tidak mutlak yang harus tidak sadar itu ke kiri. Tetapi karena kalau yang tidak sadar itu tanpa memantauan pada saat pemindahan, takutnya ada saliva yang keluar, salivanya dia tidak punya refleks menelan, akhirnya salivanya dikir. Ingat, ibu mengandung miringnya ke kiri. Nah, itulah tujuan kita, kenapa kita harus mendampingi pasien. Jadi kita ngomong, Pak, Pak pemadam, Pak polisi, Pak tentara, Pak apapun yang ahli ya, yang bukan petugas kesehatan, ngom kita ngomong, Pak ini tolong miringkan ke kiri ya Pak, Pak ini tolong posisikan shock Pak, kakinya agak di atas nanti biar di dia bisa stabil. Nah itu tugas kita, minta eh, uh, menyarankan atau me memberikan instruksi agar pasien ini tetap stabil. Pak tolong eh, uh, seperti ini Pak, Pak jangan di ini Pak, Pak tolong stabil ini, nah kayak gitu. Bukan berarti nyuruh nggak kita kita komprehensif ya kita komprehensif. Jadi mereka punya kompetensi mereka yang harus mereka tunjukkan ke anda dan anda juga harus punya kompetensi yang harus anda tunjukkan ke mereka. Tujuannya bukan pamer tapi tujuannya untuk kebaikan pasien dan uh, keselamatan pasien itu sendiri. Nah Fowler ya, pasien yang kesulitan bernafas. Pak tolong. Uh, ini pasiennya seperti ini, tolong di posisikan seperti ini, Pak ya, 30 derajat sampai 45. Saya nanti akan observasi tanda-tanda vitalnya. Semoga dia bisa membaik. Nah, kayak gitu. Itu tugas kita karena kita yang tahu anatomi, kita yang tahu fisiologi, kita yang tahu patofisiologinya, ya kita. Jadi, ingat bahwa ini penting banget harus dilakukan agar si pasien tidak jatuh pada kematian ataupun kecacatan. Ya, spinal injury yang tadi yang lock roll ya ini. Ya, ini kan pasien sudah ada di long spine board. Ini dipasang neck collar untuk imobilisasi tulang kepala dan leher. Ini di strap biar tidak jatuh. Ya, seperti itu. Ya, pada orang-orang atau wanita hamil ya jika usia kehamilannya di trimester ketiga Ya. Jangan kalian posisikan pasiennya ini flat, ya uh, tidur, ya tidur flat. Pastikan dia miring ke kanan. Eh sorry, ke kiri, ke kiri. Ya ke kiri dan semi reclining atau semi, agak semi Fowler sedikit, tapi nggak masalah. Yang penting lurus tadi. Pastikan dia miring ke kiri agar tidak menekan vena cava khususnya vena cava inferior. Pemilihan posisi yaitu ada lateral recumbent jika pasien tidak nyaman. Jika tidak nyaman, eh, pertimbangkan untuk melakukan posisi yang semi reclining atau agak sedikit ke atas kayak tidur tapi pakai bantal. Kalau pasiennya nggak nyaman, kalau nggak nyaman kan otomatis ada serba mas aku nggak nyaman, nes aku nggak nyaman, berarti harus di semi reclining ya, dari klinik. Jika dicurigai orang tersebut ada tadi cervical injury, ya, spinal injury, tempatkan pasien pada long spine board, ya, long spine board yang awal tadi yang ada orang empat penolong tadi dan miringkan ke kiri. Jadi ini terus miringkan ke kiri dan pastikan tidak terbalik Ingat ya, miringkan ke kiri dan pastikan tidak terbaik. Ini khusus untuk ibu hamil dengan usia uh, trimester ketiga. Sebenarnya uh, di trimester 2 kalau kehamilannya besar juga bisa langsung dimiringkan ke kiri untuk jaga agar vena cava inferiornya tidak tertekan. Ya, jadi uh, tetap jaga jarak. Dengan pasien juga, dan pastikan juga eh, kalian menggunakan otot yang tepat, ya, tepat dengan postur yang tepat, dan mengkoordinasikan dengan seluruh tim, ya, untuk melakukan transport, ya, transport pada pasien secara eh, bagus, tidak kasar, tidak terlalu cepat. Jadi pastikan pasien tidak merasa tidak nyaman. Itu. Oke, uh, tadi adalah kesimpulan dan kesimpulan tambahan lainnya yaitu adalah dono fatherham. Ya, yeah, dono fatherham. Jangan melukai lebih lanjut, jangan menyakiti lebih lanjut karena keterbaikan yang akan kita berikan kepada pasien itu merupakan sebuah kompetensi yang sebelumnya harus kita lakukan ya, harus kita lakukan sehingga si pasien ini mendapatkan kualitas layanan yang maksimal. Jadi pada saat pertolongan gawat darurat kita tidak hanya ngomong terkait tiga A saja, tidak ngomong terkait bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita harus juga memikirkan bagaimana memposisikannya. Apakah di tempat yang penuh ledakan kita langsung pertolongan tidak? Harus kita transport dulu, harus kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih bagus sehingga dari situ kita bisa tahu si pasien ini ya membutuhkan apa? apa yang dia perlukan seperti itu ingat petugas kesehatan adalah sumber daya manusia yang sangat penting ya. pembelajaran tadi adalah bentuk dari transport dan stabilisasi di tim transport dan stabilisasi ada banyak orang Biasanya kalau di bencana tenaga kesehatan tempatnya di area hijau, tempat di mana area yang tidak berbahaya. nah, siapa Pak yang tempat di area kuning dan area merah? Mereka yang kompeten, mereka yang punya kemampuan. Petugas kesehatan mungkin punya kemampuan, tapi mungkin tidak sekompeten vermen. Verfactor tadi, relawan, tim SAR, terus TNI Polri seperti itu, jadi ingat bahwa memposisikan diri sesuai tupoksinya itu akan lebih bagus. Sesuai kompetensi, mendampingi pasien dari tempat A ke tempat B secara aman dan nyaman itu adalah kompetensi kita menjaga hemodinamik yang pastinya. Baiklah, silahkan untuk absensi yang kedua absensi akan saya buka kurang lebih 7 menit dari sekarang, tujuh ya, menit. Silakan absensi terlebih dahulu. Silakan yang ada pertanyaan, feedback, tanggapan, sanggahan, kritik dan saran, semoga diskusi kita ini kedepannya lebih bagus lagi, bisa langsung komen di kolom live chat. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Silahkan bagi teman-temannya dikabari untuk segera absensi di kolom Google Form yang sudah saya sediakan melalui link yang sudah saya bagikan tadi. Baiklah, terima kasih untuk attentionnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah tingkah laku yang tidak berkenan baik itu perkataan tingkah laku saya mohon maaf saya akhiri perkuliahan ini pesan saya tetap sehat tetap semangat tetap menginspirasi tetap patuhi protokol kesehatan semoga ada kebaikan di balik pandemi yang kita hadapi sekarang. Saya Yudi Sadia Sandi. Eh, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.